フルメタルファントム。Halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kok kabar-kabar ya? Balik lagi tuh Ranked Captain Battle Dream Team, dan kita bakal pakai akun utama kita guys ya. Dan kita bakal cobain tim. Ya sebenernya nggak baru sih ya. Gue masih mencoba menggacha Zidane guys, dan berharap wow, tim Japan startup cuy. Tapi dia gak ada Mitsugi. Untung dia gak ada Mitsugi biru nih. Dia ada Mitsugi biru, kelar gue nih. By the way, nice team ya. Japan team ya. Perfect Japan team guys. Let's go. Kita pakai tim Euros. Seperti biasa, Euro. Gue pecinta Euro parah coy. Ini kenapa nih waiting for opponent lama banget nih. Mohon maaf player batin nih. Oke, udah mulai. Aduh, lawannya dua orang aja. Oke, kuat ya lawan juga kayaknya ya. Okay. Jujur gue bingung sih mau kemana. Kita coba aduin nama Aoi aja kali ya. Aoi harusnya sih gak bakal sekuat itu ya, Aoi yang ini ya. Kecuali Aoi-nya Aoi hijau yang baru ya. Itu kuat ya. Harusnya sih kuat kita. Oke. Okay. Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Evil attack. Nggak kan? RNG kan? RNG kan? Bisa kan? Bisa gila nih RNG cok. Aduh, ya sudah lah. Oke, Misaki. Misaki udah pasti menang ya. Cuman dia bakal ngoper kemana? Gua harus mandev lawan Tsubasa deh kayaknya. Satu-satunya yang bisa scoring tuh Hino sama Tsubasa doang ya. Tapi yang bisa bawa bola ya Tsubasa doang. Jadi kita mark Tsubasanya deh. Oke, dribble. Wow, berani sekali. Banyak auto intercept pada kita. Nah, mampus kena kau. Gua udah kenain guys. Dan ini dia. Banyak banget yang ngeremehin Kuliport ini guys. Tapi ini kalian pasti lihat deh. Ini pasti kena nih Misaki guys. Walaupun Misaki kuat ya. Tapi ini kena nih sama si Kuliport gua guys. Lihat nih ya. Nice, nice. Oke. Ah, my bad. Mau ngoper ke pier ya, tapi salah gue. Memang sih. Oke, ternyata yang kena Snyder. Wah, ini bahaya juga ya, bawa bola cuy. Kita coba dribble kali ya. Kali aja dia emang mau dribble, abis itu ngoper ke Misaki guys. Atau dia bisa juga one two, atau dia bisa langsung ngepas. Nggak tahu deh nih. Cuman feeling gue sih kayak dribble sih ya. Ya, dia waktu nggak expect parah sih di waktu ya. Dia berani, berani gak sama Gentil gue berarti ya. Soalnya dia bakal match up sama Gentil kan. Jebret. Kita coba lock ball kali ya. Semoga intercept. I'm so bad in this freaking game. Subasa. I think I'm dead right now. This is Tsubasa guys. You know the counter Gibbon ya? Yeah? One and only Tsubasa. Let's see, Muller. Please bring me the miracle, miracle you got. Aduh, critical kuning. Kelar kita deh. Muller kita gimana nih guys? Muller jadi mulus kayaknya nih. Kita coba lihat ya. Bisa menghentikan gak nih? Kita harus yakin sama the power of Muller guys. Muller can stop this Tsubasa. Oke. Okay? Let's go. Ikuto! Anything possible? Gak ada. Lawan Tsubasa sama Muller jadi muncret anjir. Okay. Let's go. Oke. Okay. Oke. Okay. Kayaknya gue bisa langsung overlapin abis itu one two deh.
tekniknya lebih better begini ya. Jadi gue bisa one two shot gitu loh. Left wing gue ini range enhance. Jadi kalau one two bisa langsung ke depan ya. Oke, okay, bonus combination. Let's go. Left wing. Injek aja kakinya, bro. Oke. Okay. Let's go left wing. Boom. Zoh. Makirka. Untung shieldnya 7% doang ya. Kalau shieldnya gede puyeng gue, guys. Bone 88 masalahnya, guys. Nice. One on one. Left in. Nice, nice goal. Kita mencari kesempatan aja lah ya. Walaupun passing kita nggak bagus ya, cuman kita mencari yang efektif gaming ya guys ya. Wah, ini gue udah duga banget nih. Akhirnya. Ayo. Kals sih pasti kena guys. Kals pasti kena soalnya. Ya nggak rainbow juga, anak kadal. Iya kena, bener kena. Kalau nggak rainbow. Kalau kals gue rainbow juga kena. No, gue physical putih aja beda tipis. Anjing, gue kalau dikasih rainbow anak orang. Dari tadi gue mana rainbownya? Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. It's okay. Let's go. Ini soda ini nyebelin banget sih. Izizaki, kalau nggak salah dia Insight Master 20% ya. Oh iya, sama Side Master ya. Ada pressure juga, guys. Gue nggak bisa match up sama Izizaki sih. Pressure-nya malesin banget ini. Gue tadi mau pengen manfaatin Izizaki-nya buat match up sama si Levin ya. Kita oper aja pindah samping lah. Kayaknya kita bisa incer Kishida-nya sih guys. Kita incer Kishida-nya aja kalau gitu. Soalnya kalau ngincer si Izizaki udah nggak mungkin. Dia ada pengurangan stat guys. Kan kita kan one two shot ya. Kalau kita lo aja kali. Oke, Schneider, another shield guys. Let's go. Tsubasa Ozora. Eh, kabur aku. Nah, lawan aja Clyforto. Dia gak mungkin bakal dribble gak sih? Soalnya dia kalau ngoper Tsubasa enak banget cuy. Kalau dribble mungkin dia bakal ngoper ke belakang sih. Soalnya Tsubasa gue harusnya kuat sih. Dia beneran dribble aja. Dia ngoper kemana abis tuh? Lihat sih. Wait. Nah kan? Nah kan? Nah, ini dia boys. Tapi yang megang bola siapa? Schneider anjir, puyeng banget. Kita oper ke ini aja, Napoleon. Tapi kita pura-pura nge-shot. Kamu tahu kan langkah selanjutnya apa? Yaitu adalah cannon blast. Tuh. One and only. Here. Ah, bener kan dia bakal pilih blok dia. Takut dia sama Napoleon. Tapi dia harus lebih takut sama Pierre. Let's go Pierre. 774 momentum guys. Sedep-sedep gurih ini. Ini kan jebol sih, yakin banget gue guys. Kan jebol ini. Di buff gue tuh bisa dibilang cuman kurang satu orang doang. Sester Dream Collection biru yang nimble intercept. Itu doang tuh satu. Jadi 87% di bone-nya. Let's go! Goal ini. Let's go, Piero! Makirka! Kalau shield-nya gede, bisa nahan sih, Ken. Cuman ini karena shield kita gede banget sih, kan? Shambles. The power of Dominic Inspection ya, guys ya. Mantap sekali. Sudah dapat satu go. Oke, okay. Mau perlu Tsubasa kah? Ya, dikasih Clifford minta Napoleon. Ya jelas apa guys, kita sikat ya guys ya. Kita pilih tackle, abis itu intercept gak sih? Sudah pasti. Oke, okay. Jurus Dominic Inspection dari Napoleon. Dominic Inspection. Nice. Napoleon kita bisa oper ke belakang sih. Nah!
Bye-bye, Kishida. Kamu masih pakai totem. Nah, gitu dong, rainbow gitu loh. Oke, kita golin guys dengan the power of Dominic Inspiration lagi ya. Yoichi Tenkai. Let's go. Ntar lo bentar, shot dulu. Shot aja lah ya. Oke, kuat sih. Yoichi. Gini ya. Anjas. Let's go. Master Catcher sih, nyebelin tapi ya. Oke, sama-sama guys, Yuki Tenka ya. Goal sih. Ayo. Anjing. Lah dia goal lagi. Kenapa gak goal gitu loh, biar epic anjing. Calm down. Kita harus defend dulu. Udah pasti dia pilih apa guys, betul, 1-2. Kalau dia dribble apa guys, ya pasti waktunya habis. Jadi kita pilih intercept. Dan dipilih ngepas lebih ngaco lagi. Nice sih sama. Oh, kita bisa over satu lagi. Flyport kamu bisa lewatin enggak ya? Kita pilih. Anjir, dia benar mulut tebakannya cuy. Soda ini gue suka banget cuy, sodanya asli. Soda tuh menurut gue bagus banget ya. We won the game guys. Nice. Oke, segitu aja untuk racket kali ini. Kalau misalnya kalian mau pengen racket apa, langsung tulis di komentar ya. Nanti ada next selanjutnya untuk series kita bakal racket dengan akun Gibbon terkuat guys. Akunnya siapa? Nanti tunggu aja. Thanks for watching. See you guys. Bye.